Cemong sama Ciro kita kandang dulu sahabat. Ini ada Bogel sini, ada Kenjo masih ngorok, ini ada Oreo masih tertidur. Tuh C5N, si Heru, si Mocha masih di kandang. Pagi ini ada yang beda sahabat. Pagi ini kita tanpa si Meme. Ada perasaan yang sangat nyesek sekali di hati ini, ya Allah. Biasanya kucing-kucing itu kan satu persatu saya belai kalau pagi-pagi itu. Nah, nanti di video ini akan saya ceritakan kronologis musibah yang terjadi pada Meme. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi saya pribadi. Baik sahabat, ruangan ininya sudah kita bersihkan, tempatnya sudah kita taruh di sana. C5N langsung lari-lari. Tuh ada yang lagi minum. Apa nak? Bogel ini kalau saya bikin video pasti pengen naik. Ayo kita mam yuk. Baik sahabat, tempatnya kita sterilkan. Jadi usahakan, astagfirullah, jatuh jangan dimainin nak. Kita sterilkan tempatnya tuh, lihat. Ya Tuhan, si empus C5N ini amru-amruan ya, lari sana lari sini. Tapi nggak apa-apa sih, saya lebih rela rumah berantakan, acak-acakan, ketimbang mereka diem sakit tuh. Maaf kita Oreo. Yuk kita amparkan dulu ini ya. Baik sahabat, wadahnya sudah rapi banget tuh. Kita suruh berbaris sih kucing-kucing ini. Ada perasaan nyesek banget karena si Meme itu termasuk paling cepat kalau disuruh baris, itu dia nurut sekali. Oke ya, sini barisnya yang rapi sayang. rapi ya, udah gitu nggak apa-apa. Kenzo udah berbaris duluan tuh. Kenzo yang lain mana? Sini Cemong. Baik sahabat, si kucing-kucing sudah pada berbaris, sebagian pada lari-lari itu. Si kucing-kucing kecil, memang kalau kucing kecil banget gitu agak susah diajarin sahabat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pus, maam kalian semua ya, biar kalian sehat, doakan pula kami sehat, semoga rezeki kita lancar, doakan pula para cat lovers, sahabat Miongers dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Kita sedang berkabung kehilangan sahabat kalian, yaitu Meme, kucing yang baik. Semoga ayah bisa survive, bisa kuat, doakan ya, karena ada kalian yang harus terus kita rawat juga. Ini si kucing-kucing ini kayak ikut sedih juga sahabat. Alhamdulillah si empus-empus sedang pada maem, lahap sekali maemnya sahabat. Si Oscar di sebelah sini nggak kebagian space. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meowers dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel Sahabat Meongers, channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue. Kita juga di sini ada tutorial-tutorial yang tentunya berhubungan dengan kucing. Ada street feeding. Semoga apa yang kita lakukan selain bisa memberikan hiburan, memberikan edukasi,
Harapan besarnya, semoga akan semakin banyak masyarakat yang bisa termotivasi untuk bisa lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing jalanan. Baik sahabat, di video ini saya akan jelaskan kronologis musibah yang kemarin terjadi kepada kucing kami, itu kucing Meme. Di sini banyak sekali sahabat yang bertanya, kok bisa gitu kucing sehat tiba-tiba dip? Walaupun di antara sahabat-sahabat itu ada yang paham, terkadang ada kucing yang tadinya sehat, paginya main, bercanda, makan, lahap segala macam, bisa tiba-tiba rip. Di sini akan saya ceritakan sejelas-jelasnya biar tidak jadi prasangka, biar sahabat bisa mengetahui dengan sebenar-benarnya. Dan ini semoga menjadi pelajaran juga bagi kami dan bisa juga jadi pelajaran untuk sahabat semuanya. Jadi awal mula dari musibah ini terjadi, jadi hari kemarin itu kita mandikan kucing. Mungkin kesalahannya adalah saya terlalu banyak memandikan kucing sehingga tidak bisa memanage situasi atau keadaan, di mana di waktu yang sama juga saya sedang menjemur pasir. Jadi kemarin itu kita memandikan sekitar 13 ekor kucing. Jadi 8 tambah 5. Ada C5N, ada Heru, ada Mong, terus ada Bogel, ada Mocha, ada Oreo, ada Meme, dan ada Lili. Kloter pertama itu yang kita mandikan itu adalah si C5N bersama Heru dan Cemong, itu sudah selesai. Bahkan di waktu itu saya bikin dua video. Yang pertama saya upload di channel utama yang sahabat Meongles. Nah, satu lagi saya buat di channel kedua, yaitu rumah singgah sahabat Meongles. Nah, di kloter kedua ini ada 4 kucing. Tadinya yang akan saya mandikan itu 4 kucing, karena saya memasak air yang lumayan banyak sampai 3 panci gitu. Karena bertepatan dengan kami nggak ada jadwal gitu, mumpung ada waktu luang, ada waktu kosong, jadi saya mandikan separoh kucing yang ada di tempat kami. Nah, waktu itu yang rencana saya mandikan itu sebetulnya 4, yang kloter kedua ini yang sudah saya kandangin itu ada Oreo, ada Meme, ada Mocha, terus satu lagi ada siapa, satu lagi Bogel. Posisinya mereka saya kandangin, saya bawa ke kamar mandi. Kenapa kita kandangin? Jadi ketika dikandangin, kalau misalkan ada yang mau ke kamar mandi, kucingnya nggak kabur gitu. Nah, saya kandangin, nanti satu persatu kita mandikan. Nah, itu posisi kucing itu sudah saya mandikan. 4 ekor itu tinggal si Oreo yang belum saya mandikan. Nah, yang tadinya 4 ekor ini ketambahan lagi jadi 5 ekor, itu ada si Lili. Karena si Lili ada di kamar mandi, jadi sekalian saya mandikan gitu. Sebetulnya ini di luar rencana gitu kan. Nah, jadi kejadiannya itu seperti di video yang saya upload di rumah singgah sahabat Meongles. Si Lili itu sama si Meme itu udah ada di atas kandang, posisinya sudah dimandikan. Nah, si Meme sudah dikeringkan pakai kanebo, sudah ada di sebelah si Lili. Terus saya juga bersihkan bulunya si Lili pakai kanebo. Si Bogel tuh udah keluar karena sudah mulai kering, dan di bawah itu ada si Mocha. Nah, tinggal yang belum mandi itu si Oreo. Nah, ketika video sudah saya matikan, saya mau mandikan si Oreo, tiba-tiba itu tetangga itu teriak bahwa mendung, mau hujan gitu kan. Dan akhirnya saya berlari keluar untuk mengangkat dulu pasir.
karena pastinya sudah mulai kering, sayang kalau tidak diangkat. Nah, saya keluar itu mengangkat dulu pasir, itu paling ada sekitar mungkin 5 sampai 10 menit, mungkin nggak sampai juga gitu kan. Nah, posisi waktu itu si cantik Lara nggak ada, lagi ke depan lagi beli sayuran sama bumbu-bumbu. Nah, setelah saya kembali atau udah setelah saya selesai dari saya ngangkat pasir itu, saya masuk lagi ke kamar mandi. Nah, posisi di kamar mandi ini si Lili sama si Meme ini sudah nggak ada di atas kandang itu. Saya pikir mereka mungkin sudah keluar, biarinlah. Yang penting mereka sudah saya sedikit keringkan dengan kanebo itu gitu. Nah, posisi saya langsung memandikan si Oreo yang belum mandi gitu. Saya nggak ada pikiran kemana-mana. Sudah, itu kan memerlukan waktu juga untuk mandiin si Oreo, mandiin, ya kan, lumayan lah, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menitan lah memandikan gitu kan. Biasanya saya kalau memandikan lumayan gitu kan, biar pada bersih gitu. Apalagi si Oreo ini si bulunya itu agak aneh. Nah, setelah si Oreo selesai, sudah telah semua selesai ya kan. Nah, tadinya itu saya mau masukin si kucing 5 ini di kandang besar yang portable itu, mau saya blower atau mau saya keringkan pakai hair dryer yang khusus untuk kucing, karena di luar sudah mendung gitu, udah nggak ada matahari. Nah, ketika saya mencari si Meme, kok si Meme nggak ada, kemana gitu kan. Ah, keluar nggak mungkin karena pintu ditutup. Saya cari ke belakang yang tempat biasa dia sembunyi gitu, di kolong-kolong atau di mana, nggak ada sahabat. Cari nggak ketemu gitu. Nah, saya langsung kepikiran, masa iya sih dia masuk ke bak gitu, sementara baknya ada airnya. Nah, posisi si bak ini, bak itu ada dua, ada bak ember besar, ada bak yang memang bawaan dari rumah ini, bak besar gitu. Nah, ketika saya iseng, saya nggak kepikiran, masa iya sih karena ada airnya kan. Biasanya memang suka ke situ waktu kalau misalkan si baknya ini nggak ada airnya, karena posisi saya mau memandikan kucing banyak, jadi bak ini saya isi gitu. Nah, pas saya lihat, kaget sekali sahabat, ternyata si Meme ini sudah ada di dasar bak. Sudah posisi tidak bergerak. Langsung saya panik, saya langsung angkat, langsung saya tunggingkan biar keluar airnya. Dan saya kasih napas buatan lama sekali, sampai airnya si cantik Lara pulang terus nanya. Terus si cantik Lara bilang, kok nggak di video? Lah, saya mana kepikiran untuk di video, udah kaget duluan, udah panik duluan. Akhirnya si cantik Lara memvideokan, walaupun hanya di adegan-adegan terakhir gitu. Kalau dari analisa saya, ini adalah sesuatu hal yang kami takutkan dari dulu gitu. Takut sekali terjadi hal seperti ini gitu. Jadi dulu itu pernah terjadi, dulu waktu kami masih punya si Emon, dulu zaman dulu, udah bertahun-tahun ke belakang, kami punya kucing namanya si Emon. Nah, si Emon ini juga dulu pernah nyemplung ke bak. Tapi berhubung waktu itu baknya penuh, jadi dia bisa meraih ke tepian. Nah, posisinya waktu kejadian ini, karena kita juga cuma menebak-nebak, berasumsi kenapa bisa seperti itu. Jadi posisinya itu, airnya itu kan penuh. Tapi waktu proses saya memandikan kucing ini, saya ambil air dari bak itu, saya tuangkan ke bagian baskom yang warna hitam itu. Jadi airnya itu terkurangi seperempatnya. Jadi ada kemungkinan ketika si kucing ini terpleset atau naik ke situ karena licin,
posisi dia juga belum kering betul, jadi terpleset, jatuh. Nah, mungkin jatuh ini ke bawah nggak sampai, ke atas juga nggak sampai, sampai akhirnya dia lelah, terus akhirnya dia tenggelam. Mungkin kalau waktu itu posisi saya masuk ke dalam, saya tahu si meme ada di situ, bisa langsung terselamatkan. Tapi karena saya nggak ngeh, saya kira nggak ada di situ, saya istilahnya dipikirnya keluar gitu. Akhirnya saya waktu itu lanjut memandikan si Oriona di sini, ada jeda yang lumayan lama gitu. Dan memang si Heru ini juga paling sering dia manjat ke bagian bak situ. Nah, sekarang bak itu udah kita keringkan, jadi jangan sampai ada korban-korban yang lain. Ini ketakutan yang dari dulu akhirnya kejadian juga. Ini bisa jadi pelajaran juga untuk sahabat semua. Ya, namanya musibah nggak ada yang istilahnya menginginkan musibah. Setidaknya ini bisa jadi antisipasi untuk pembelajaran bagi saya pribadi atau bagi kami pribadi dan untuk sahabat semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu support ketika kami bersedih, ketika kami sedang kehilangan semangat, ketika kami berduka, selalu hadir memberikan support. Terima kasih sekali. Walaupun ada yang ya mungkin mereka bukan cat lovers sejati. Kalau cat lovers sejati pasti pernah ngerasain. Pasti ada kadang-kadang yang namanya kucing dari sehat tiba-tiba nggak ada gejala sakit, nggak ada apa, tiba-tiba hari. Kami pernah ngalamin dapat kejadian itu. Bahkan Mbak yang ada di Jogja membagikan pengalaman, Mbak Siti kalau nggak salah, beliau di sana juga pernah mengalami beberapa kucing yang pagi masih ceria, masih bermain, masih manja, tiba-tiba di sore harinya bisa hari. Apalagi ini faktor kecelakaan. Dan memang di satu sisi baik sekali untuk kucing yang aktif, lincah, ceria, tapi di sisi lain bisa menyebabkan hal seperti ini terjadi. Jadi ada beberapa kucing memang di tempat kami yang aktif banget, kayak si Heru, si Cemong, si Mocha, dan ya mungkin takdirnya memang seperti itu. Si bak ini sebetulnya jarang kita isi gitu loh, karena selain bocor halus, sering hilang airnya gitu. Udah gitu kan terlalu gede gitu, jadi kita ngisinya di bak ember aja. Tapi karena posisi waktu itu kita memandikan banyak, akhirnya kita isi. Ada kemungkinan sih dia dari kandang itu lompat ke bak, terus karena licin kepleset akhirnya masuk. Ya sudahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi, mungkin sudah takdirnya seperti itu. Saya harus lebih bersabar lagi, karena yang RIP ini termasuk kucing-kucing yang dekat dengan saya. Kayak kemarin si Oning, kalau si Oning kan sakit sebulan lebih saya merawatnya di rumah. Si Meme juga. Tapi ya itulah, di sisi lain kita dikasih pelajaran bahwa ya ini kita harus mengikhlaskan sesuatu hal yang berharga diambil dari kita, karena itu bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah. Baik sahabat, mungkin konten kali ini cukup sekian. Saya hanya ingin berpesan untuk yang komen bahwa saya demi cuan jangan sampai mencelakakan kucing. Jadi orang tersebut berpikir bahwa kucing itu saya celakakan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi intinya sebetulnya buat apa saya melakukan hal seperti itu setelah kita raih dari jalanan dalam posisi sakit, kita rawat, kita besarkan. Karena konten-konten yang kucing grip itu sebetulnya
berbahaya juga kita kita upload gitu loh, kalau nggak nekat-nekat banget gitu loh. Karena di satu sisi kita bisa dapat teguran karena itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang untuk ditampilkan di sebuah video. Terkadang kita kena dolar kuning atau teguran gitu loh, dan kita nggak dapat apa-apa. Jadi Tuhannya di mana itu? Baik sahabat, terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like serta di komen. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe. Nyalakan pula loncengnya atau notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dukung terus kami. Semoga ke depan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong. Akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita raih. Kita ringankan rasa haus dan laparnya. Di akhir video, kami selalu berpesan, mari sayangi anabo seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Saya Kang Asep undur diri bersama si kucing-kucing yang sedang pada tidur. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat atas supportnya. Sehat selalu, salam untuk keluarga, salam untuk seluruh anabo yang ada di tempat sahabat. Raih mereka, ajak main mereka selagi ada kesempatan, karena ketika sudah tidak ada akan nyesek. See you, sampai ketemu di video berikutnya.